macam ada air menetes tadi. Tapi ternyata gerimis tak berarti hujan. Yang penting doa kepada Allah SWT. Apa yang kita lihat hari ini, pentas begitu banyak, tenda tak terhitung. Saya tak tahu tadi mana akhir jamaah ini ujungnya, saking banyaknya. Tak bertepi, inilah betul-betul lautan. Di samping ini yang menjadi batas kita, DPRD Provinsi Bengkulu. Mudah-mudahan kita diwakili oleh wakil-wakil rakyat yang memperjuangkan aspirasi rakyat. Bisa tak kalau kita angkat alumni-alumni Al-Azhar Kairo, anak-anak yang hafal Quran, diangkat menjadi guru 5 pelajaran agama di SMP, SMA. Quran, hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Sehingga anak-anak Bengkulu bisa paham Islam. Bisa apa tidak? 5 guru SMP, SMA, masukkan 5 guru. Quran, hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Gajinya dari mana? Honda, honor daerah. Siapa yang mengeluarkan peraturan? Perda, peraturan daerah. Yang membuat perda siapa? Anggota DPR. Yang memilihnya siapa? Ingat DPRD, ingat perda, ingat ajaran Islam, pilihlah caleg-caleg yang memperjuangkan aspirasi umat. Ada Abdul Somad nyebut partai? Ada Abdul Somad nyebut caleg? Jangan-jangan Abdul Somad ini mau kampanye. Untuk apa saya jadi caleg? Jadi wakil presiden yang saya tak mau. Saya cuman ingin mengingatkan umat, jangan sampai kerumunan ini menjadi buih di tengah lautan, menjadi pasir di tepi pantai, tak bermakna mubazir. Saya ingin kerumunan ini menjadi kekuatan. Siap? Ingat, 17 April, Rabu pagi 2019, pilih wakil-wakil yang pro kepada umat. Nanti mereka akan datang ke surau, ke langgar, ke musola, bawa karpet satu gulung. Jamaah, nanti tolong pilih saya ya. Ini DP-nya. Kalau saya menang, saya tambah. Kalau saya kalah, ini aku jemput balik. Bapak, Ustadz Somad sudah tausiah di depan gedung Bapak. Selama Bapak tidak memperjuangkan, maka Bapak tak akan kami pilih. Kalau Bapak mau kontrak politik, kami akan pilih Bapak. Perjuangkan 3. Pertama, keluarkan perda zakat. Zakat potong atas. Yang kedua, keluarkan perda bagi muslimah yang muslim berbusana muslimah di bumi yang cinta kepada Islam. Yang ketiga, kami tak sanggup menyekolahkan anak kami ke pesantren mahal karena gurunya honor. Maka keluarkan perda, masukkan 5 pelajaran agama ke SMP dan ke SMA. Siap? Kalau Bapak siap, kami pilih. Kalau Bapak tak siap, Bapak sebar pun duit, duit kami ambil, Bapak tak kami cucu. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Siap? Duitnya diambil, masukkan ke masjid. Siap? Mulai kecil suara. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Siap? Siap? Ambil duitnya, masukkan ke kota masjid. Siap?